Yo, halo guys, balik lagi channel Jambang Mins. Kali ini gua mau ngelanjutin game Onimusha Dawn of Dream. Kita cari-cari dulu ini. Ada item yang bagus kayak semen. Gak ada lah, pedang mau gua ganti apa dulu ya? Banyak banget pilihannya, guys. Anguish, anguish, anguish. Udah angus dulu dah. Sorry guys, agak lama. Gua percepat dulu aja ya. Sorry guys. Baru oke, okay. Tinggal satu lagi mungkin. Si Jubei udah beres dah. Langsung gameplay-nya. Oke, okay, kita lawan zombie-zombie lucu. Kemarin itu kesini udah kalau gak salah ya. Ya, sama. Banting lu. Ah, great shot nih. Agak berat kalau great shot. Great shot, great shot. Kurang suka. Soalnya lambat nih. Cuma dari segi damage pasti gak suka. Sakit banget. Ya juga ya, acak-acak. Oh ya guys, ini skinnya udah gue ganti ya, ntar gue ganti lagi dah, soalnya gue pengen tahu juga skin-skin yang lain. Ganti dulu balik itu apa ya, Durandal, kita pakai Durandal. Si Jubei pakai Moonlight, cuman kali gak ada atributnya guys. Ada ya atributnya, gak enak, gak bisa ulti bareng. Oke, waduh, kita lawan buto hijau guys. Buto hijau lagi. Kang Melet. Serinya banyak banget soalnya guys ini. Game on Musa. Gua pengennya namatin semuanya sih. Gua mau coba namatin semuanya. Sekali lagi. Iya. Oke, ringnya lumayan. Obtain vision, visionnya buang. Tapi kayaknya ada lah. Gue buang aja deh. Ini kan Star Killer. Discard aja, discard. Jubei. Soalnya start dulu udah ada. Gotcha. Yeah, masih ngumpulin. Nah, kayaknya kita lawan bos nih. Kayaknya ya, soalnya ada sepan di sini dua kali. Kalau dalam satu map ada dua pasti ngelawan bos nih. Kalau gak salah ya. Kalau gak salah, kita coba lihat dulu. Apa kita akan melawan bos? Let's go. You have traveled a long way to die here. Oke. Siapa nih? Not you too. Most likely, but something's wrong. I sense the aura of death around her. She must be. What are you insinuating, foul Oni? I am the royal concubine. No one controls me. Let's do this. Right. Ohatsu, you are not going to let Ohatsu. Them kill me. Dia kena si Ohatsu, your guys. Own sister? I thought you loved saudara. Me. How can you let this happen right in front of your own eyes? No! Stop! Don't kill her! Ohatsu!
Yodel. It's just a spirit possessing the dead. Just leave her alone! Fine. Saudaranya si Ohatsu, guys. Kayaknya si Ohatsu yang lawan si ini. Tuh kan mana hilang. Tapi diserang juga si Shoki. Time for tears. Here they come. Yo, kan anjir. Ini siapa lagi nih, guys? Ternyata saudara Ohatsu dirasuki sama dia, guys. Wow. Gantung. Anjir. Oni mode lah, Oni mode. Nah, serap Oni mode lu. Nah, bukan dia, coy. Teman kita. Oce mau mati, guys. Kita kasih yang banyak ya penuh. Gak bisa ganti karakter ya sih. Aku pas lagi ganti Oni mode. Aku bisa ngeluarin kekuatan lu kan, ha? Gua serap pokoknya. Easy guys, easy PC pokoknya mah. Galas banget sih Ohatsu. Gue kira mau megang kepalanya. Kalau di remake bagus nih ini Onimusha. Gue yakin bakalan bagus banget kalau di remake. Stake 14 clear, mantap. Berapa stage ya? We're finally here. Let's take it. Toyo. Bring him. We'll just... What do you need, Mask? Got a question? Ask away. Got a question? What do you need, Mask? Gua udah lupa lagi. Namanya monyet itu siapa ya? Gua lupa, guys. Kita cek dulu aja, guys. Let it be.
Enggak ada senjata baru gitu yang aneh-aneh. Udah, langsung aja dah. Kita cari jalannya dulu. Kemana ya? Bukan, di sini buat combine. Ih, masuk ke sini salah. Mana ya? Oke, nah, di sini guys. Kita bawa si Tenkai ya. Gue pengen lihat Tenkai kayak gimana. Simbara Assault Stage 15. Kita masuk ke stage 15 guys. Di mana kita ini? Kita cari yang paling bagus dulu. Udah, clarity. Yang paling bagus clarity ya. Gebolga, kita coba begel boga dulu. Oke, kita setting dulu itemnya. Tunggu bentar guys. Oke, tinggal satu lagi. Oke guys, tinggal satu lagi gitu. Oke ya, udah sembarang aja lah. Udah pusing loh, banyak banget itemnya. Tuh, salah kayaknya gua temen bawa partner. Harusnya pakai Isohatsu guys. Aduh. Salah ini guys. Ini yang di atas gak bisa diserang. Bisa. Valor. Oke, cuma ngalahin target ini doang gampang lah. Langsung KO ini gini. Kan kayaknya gak kena dah. Gitu. Udah lama lu ngurang anjir. Kurang demi gue guys. Nah, dua kali lagi nih. Sah, saya kan langsung mati. Oke, kuning. Kita dapat emas, guys. Gold. Rapel Gauntlet. Lumayan lah. Kita cari-cari dulu. Kita cari-cari dulu.
them down. Aduh, mulai keras-keras nih guys musuh-musuhnya. Guardian. Uset, tambah keras banget ini. Sumpah ini mah guys. Bentar. Mikir, untungnya hindar lah. Dodge. Tahan guys, tahan. Oh kan gak tau juga. Yang udah kabur lah. Kok kayak kenal gue ini tempat. Elevator sini gak bisa nyala ya. Ngalahin yang gedenya dulu guys. Kita kalahin yang gedenya dulu. Aduh, malangin mulu ini. Kenapa lagi itu monster? Sayang flag apa gimana ya? Anjir. Sakit banget wah. Ya Allah. Nah. Udah, lu omni model ya. Terlalu boros ya ini. Nah kan, gua bikin kesel banget ini ya monster. Udah. Malah gua bisa diserang lagi. Aduh. Udah gua tinggalin aja dah. Sakit kali itu monster. Aduh, tempat kayak gini baik, tempat kayak gini lagi baik, ya Allah. Ini juga bisa ya mode oninya, cuman tongkatnya yang bikin ini. Oke, di bawah ada pintu buat emblem. Kita buka dulu di sini. Cincin. Aduh, monster yang kasat mata ini. Warnanya hilang, Ben. Satu device terus dari satu partnya lagi nih.
Oke, kita ganti Ohachi dulu aja. Pakainya juga ganti. Soalnya udah gue ganti semua soalnya, guys. Kita turunin dulu tangkanya. Dah malah loncat lagi bun situ toy. Aku menurunin tangga nih. Nah, kan udah. Sekarang aduh ganti lagi si Roberto. Ampun. Lagi balik-lagi nih mah. Ganti dulu Roberto, guys. Kalem. Kita kemana lagi nih? Wih, ini nih partnya kayaknya. Oh, bukan. Chris. Nah, kita dapat Chrisnya. Bisa jalan sini? Gak bisa. Boleh. Gue balik lagi lah, pokoknya. Aduh, bukan di sini, geng. Oke, udah gue setting juga ini emblemnya. Sebagian udah gue ganti juga. Oke, udah beres. Tinggal kita putar-putar. Oh, tinggal turun. Gue lupa tinggal turun. Nah kan itu bawa Chrisnya unlock dan anjir deh harus pakai si Tenkai, guys. Aduh bikin pusing guys. Kita masukin dulu sini. Nah. Jadi kita harus nyalain dulu mesin-mesinnya. Oke, switch dulu pakai standby. Gua takutnya ada item yang berguna gitu kan. Kita turun dulu aja, kita cuekin aja dah. Tuh kan kata gua juga Chris warna biru lumayan. Oke. Oke, kita naik dulu kayaknya. Ini bisa di ini ya. Oke, kita naik guys. Kita naik dan kita masuk dulu.
Oke, kita lawan apa lagi nih? Gak ada apa-apa, kita ke atas. Kayaknya harus pakai si Wahatsu lagi. Ampun dah. Turun lagi. Naik turun aja terus, bikin puyeng. Oke. Oh, kita harus hancurin dulu mesinnya biar goleng. Waduh. Nah, kan kita balik lagi. Di situ kita harus pakai Shohatsu ya. Ntar aja deh gue balik lagi, pokoknya ntar gue bulak balik, pokoknya gue edan, pokoknya anjir. Bikin puyang, malah harus pakai si Roberto lagi. Aduh, bener-bener ya, kerjain ini gue. Oke, di sini ada lagi uset. Gue selebel tuh. Ini sih gak ada apa-apa. Anjir. Ke bawah, kita ke bawah pokoknya. Gue kejar, sok. Anjing. Oke, dapat soul. Lumayan. Nah, kan ini buat di atas. Ini yang tadi berarti ya. Harus balik lagi berarti. Aduh. Oke, ada. Oh, ini tempat yang tadi kan sih ya. Yang di bawah. Terkunci dari sebelahnya. Coba dulu. Tuh kan bener yang di bawah ini. Nah, sekarang kan bisa ke atas tapi lewat. Oh, ini berarti tuh. Ini yang tadi yang kegembok ya. Itu yang di sini nih. Aduh, anjir. Nah, pintu yang di sini berarti yang digembok. Aduh, itu kayaknya si Jubei si titik. Si Roberto. Oke, guys, mungkin gua mau turun dulu. Gua mau coba ambil-ambilin dulu. Ini nggak bisa ya, rusak ya. Ini rusak berarti yang sebelahnya lagi. Oke, berarti ada satu pintu lagi, guys. Pintu yang itu mah udah kayaknya ya. Oh, ini masang ini dulu aja deh. Spare yang belum gue pasang tadi. Gue dapetin lagi kan spare-nya.
Nah, kita ke atas. Kita ke atas. Sohatsu si Jubei, gua harus gonta ganti ini mah. Kita udah dapet. Hei, bukan situ. Situ ntar masih Ohatsu. Oke. Bukan ke situ. Harus turun. Turunnya lewat mana? Oh iya tadi. Tadi iya. Tadi kan mati tuh. Udah gue masukin tadi spearmatnya. Sekarang bisa dipakai lagi. Nah, agak muter-muter nih guys ya. Oke guys, mungkin gue ganti-ganti karakter dulu. Mungkin gue bakalan gue loncatin. Oke guys, tunggu bentar ya. Kita udah masuk lagi ke si Ohatsu, udah gue ganti ya. Soalnya panjang banget gonta gantinya guys. Mungkin ntar juga Jubei mau gue loncat juga. Oke guys, see you. Bentar dulu. Ini gampang ini mah. Nah, gampang ini guys. Oke, gua udah pakai Jubei. Kita masuk sini dulu, guys. Kayaknya ada beberapa hal yang penting juga di sini. Tuh kan kata gue juga hancurin dulu lah. Si Ohatsu tadi kita dapat senjata ya, cuman nggak terlalu ini soalnya udah gua unlock semua. Di sini yang hijaunya lumayan jauh nih. Ah, gampang nih, guys. No. Yaelah. Isi nih bos. Warcam. Oke, kita balik. Oke, kita tinggal ganti si Roberto. Bentar guys. Oke, kita udah pakai Roberto. Kita buka pintu yang di sini dulu. Udah dibuka ya. Kita ada tempat ganti ya. Oke, selesai. Ini yang ini sama kayaknya kayak tadi. Oh iya benar kan, gampang. Oke, Fudo Horn, kita dapat Fudo Horn. Kita naik dulu guys, kita mau kemana nih? Oke.
komputer. Aduh. Ultramit. Power Jewel, Oni Jewel, Dark Jewel. Kita masukin si Roberto aja lah. Buntu loh, kok buntu sih? Ke bawah belum. Tinggal ke bawah dulu bentar. Kita ke bawah dulu bentar. Bukan ada Chris Blue yang tadi yang buat kita dapat. Nah. Pakai Tenkai dong. Ya Allah. Untung dekat ya. Iya, pakai stand kayak ini mah. Kita balik lagi dulu aja. Nah, kan di sini gue juga bingung nih kalau gue ganti gak bisa masuk ke ruangan ini, soalnya kan si Roberto ya yang bisa cuma masuk ke ruangan besi kayak gini. Kan gue pikir kertas, ternyata deket. Oke. Oke, kunci. Berarti kunci yang tadi ya. Oke. Kita udah nyampe guys. Gue potong juga, soalnya kejauhan juga. Gue bolak-balik. Buat kunci. Yeah. Oh kan, katanya tembus ke tempat yang tadi. Oh iya, karena udah turun, mungkin gue bisa ke ini ya. Iya. Ruangan yang baru. Terus sebelahnya di bawah kan ada tuh ruangan-ruangan yang belum gua explore juga. Nah, kan tadi udah turun, terus sekarang udah bisa masuk sini. Nah, ruangannya ini. Oke. Oh, wait. Ini bukannya gua lupa lagi. Oh ini masih di Eastern. Oh kan benar kata gua juga. Iya udah dah guys dah. Nyampe sini dulu aja. Gameplaynya Onimusha Dawn of Dream. Terima kasih yang udah nonton. Jangan like dan lupa subscribe.